masyarakat kota Madi aja, kita fokus sama provinsi dulu. Berapa juta objek nanti yang kita garap di sini, yang saran ayah itu sangat-sangat baik, kita sudah bisa kembalikan, tapi sekarang kota Madi ya. Sekarang kota Madi ya. Kata beliau banyak dangkal ayahanda, pertama daerah yang kita lihat di sini. Nah, yang kedua ada daerah Sidran, begitu juga daerah Gatot. Nah, dia bilang saya siap membantu alat. Nah, kamu yang penting tanah itu jangan sampai ada ganti-ganti. Oh, ada kata beliau ini tanah negara. Nah, pertama ini berdampak positif bila mana kita taruh seperti yang ada ini, air cepat turun ke laut. Nah, supaya kada tertahan lagi bisa banjir di terendam di kota Banjarmasin. Nah, ini kami menentukan beberapa kanal yang terbukti, teruji. Karena biasa berbagai tenggelam, belangan tenggelam, itu pasti amuntai. Ternyata amuntai alhamdulillah lewat. Selanjutnya itu akan dibicarakan di DPR hari ini, paling tidak malam ini dah. Sudah direspon oleh DPR di provinsi, di mana nantinya habis ini kita akan melakukan rapat stimulasi yang pengambil kebijakan untuk provinsi ini, kan itu kan liar semua itu. Semua itu ada bangunan liar yang menguasai tanah negara, nah itu akan dibebaskan oleh bisa kota Madya, bisa provinsi. Jadi kita cepat-cepatan untuk berbuat baik, itu poinnya. Dan hari ini kita sudah mulai menggarap apa yang bisa sambil nantinya DPRD khususnya dalam pola apa nanti kerjasama itu poinnya.